Gimana rasanya bisa masuk final lagi di Super 500, maksudnya yang levelnya lebih tinggi? もう今日の勝ちはすごく大きいと思うので、本当に勝ててよかったですし、まあ、相手がこうノープレッシャーでこう思いっきりプレーしてきた分、すごくいいプレーだったので、すごく苦しい展開ではあったんですけれども、しっかり相手のプレーを受けて、2ゲームでしっかり勝ち切れたというのはすごく大きいなと思うので、まあ、イストラでの決勝戦というのは私、まあ、今日のセミファイナルも初めてだったので、本当に明日の方がたくさん応援してくれると思うので、ファンの皆さんの声援を力に本当に最後、精一杯自分のできることをどっちの選手が来ても強い選手だっていうのは分かっているので思いっきり挑戦したいなと。できていることが楽しいので、こういった接戦になった時も、ここはやばいって思わずに、本当に心の底から楽しむことができているっていうのは私だけだと思うので、まあ、そういった部分で本当に苦しい怪我の時期も今にとってはプラスだったのかなと思って。Dia bilang katanya ya sih, dia rasa juga emang mentalnya yang paling kuat dia gitu loh. Karena dia ngerasa nih, dia bener-bener di situasi dia saat jatuh banget gitu kan. Dia bisa buat bangkit lagi, buat ngerasa, oh iya, yang penting saya suka badminton. Maksudnya gimana caranya, walaupun saya ngerasa saya udah gak mau nih main badminton. Tapi kan karena badminton juga saya ada di sini, karena badminton juga saya bisa jadikan seperti ini. Dan bisa benar-benar bisa hidup sampai sekarang itu juga mungkin karena badminton juga. Jadi dia ngerasa gimana caranya dari dia sendiri buat balikin kepercayaan dirinya. Dan dia ngerasa emang dari semua pemain Jepang dia paling motivasi terbesar dia untuk comeback itu kan, karena kan dia awalnya kan dari level yang level rendah dulu kan, baru maksudnya step by step. Jadi motivasi terbesar apa sih dari dia? Dari aku sama Nani Pak. Benar-benar mendukung dia banget, dan itu benar-benar berpengaruh banget.